Natalie Holzer memperlihatkan tingkah kocaknya saat liburan di Yogyakarta. Ia merengek ingin mengenakan baju kebaya usai melihat banyak pasangan yang melakukan foto prewedding di pinggir jalan Museum Sonobudoyo. Dari dalam mobil, ia dibuat iri dengan para pasangan tersebut. Bahkan karena liburan hanya dengan putranya Azam dan tak bersama sang pacar, ia tetap ingin mengenakan kebaya berwarna hitam dan berfoto bersama Azam di sana.